Fahal, Fahal. Fight kah? Kopi jatuh. Oh. Oh, 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 Marlin, Marlin. Si tau, si tau, 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 tau. Marlin. Salam sejahtera dan selamat datang ke vlog Kaban Fishing Adventures. Nama saya Marcus. Kepada subscribers, terima kasih atas sokongan anda. Kepada yang baru jumpa video ni, salam perkenalan. Okey, saya berada di JT Pak Amit di Santubong, ya, di Kuching, Sarawak di Malaysia sini. Hari ini saya ada trip terjun. Saya ada trip terjun bersama dengan 4 atau 5 orang anglers lain. Ya. Kita akan pergi ke satu tempat yang dinamakan sebagai T18, ya, T18, iaitu deep sea kira-kira dalam 2 jam lah daripada JT ini, ya. Dan kita punya tekong adalah jong, dan kita akan menggunakan boat Blackwater, ya, Blackwater. Dan sedikit update, kita punya keadaan cuaca hari ini cerah, ya. Tapi kalau ikut di darat sejak seminggu ni, petang dia hujan lah. Jadi kita harap dekat laut nanti okey. Dan sekarang ini sebenarnya keadaan air masih lagi surut. Kalau sahabat tengok dekat luar sana, masih lagi surut. Dan bila kita dah sampai di laut nanti, dia akan balas pasang lah. Jadi saya rasa kita punya timing memang cun lah. Jam sekarang dalam pukul 6.30 pagi dan kita akan dijangka bertolak pada jam 7 lah. Jam 7. Kita akan sampai di spot dalam 8.30 ataupun pukul 9. Okey, nanti bila semua players dah sampai, bila kita berada di atas boat Blackwater, saya akan perkenalkan players-players kita untuk trip jigging kita kali ini. Okey, dan sebelum saya terlupa, kepada sahabat mancing yang beragama Islam, selamat berpuasa. Saya rasa hari ini hari yang ke-12 atau ke-13, kita punya sahabat mancing yang beragama Islam berpuasa. Okey, kita jumpa lagi selepas ini. Fish on. Okay guys, kita sudah berada di atas boat Blackwater. Dan players pun sudah sampai. Kita ada 4 players campur tekong. So ada kita ada 5 players lah. So jom saya bawa sahabat mancing sekalian tengok kita punya boat Blackwater 1. Especially yang first time bersama dengan saya dalam vlog ini. Okay, jom. So ini dia punya cockpit. Di bahagian belakang. Dan boat Blackwater ni dilengkapkan dengan twin Suzuki 225 horsepower. So memang lajulah kita nak bergerak. Ni bahagian belakang. Okay. Jom kita lihat bahagian depan guys. Okay. Blackwater. So ini bahagian depan ya. Luas juga. Saya kalau di Blackwater ni, saya suka duduk depan ya, sebab boleh main banyak game. Okay, so tu dia boat yang selesa untuk dalam 6 ke 8 orang Inggeris lah. So hari ni campur tekong kita ada 5, jadi memang luas lah. Okay guys, alright. Nanti kita berkenalan dengan players bila semua dah naik atas boat ni dan kita turun ke bawah. Okey, kita tunggu towing, pick up nak tow kita pergi ke sungai di sebelah. Okey, fish on. Okey. Reminds me of this tourist boat dekat Thailand for snorkeling jong.
Okay guys, kita sedang di towing, yeah, pergi ke sungai. Jam sekarang lebih kurang pukul 7:30 pagi. So kita berkenalan dengan kita punya players. Okay. So first time keluar dengan dia adalah Jimmy. Yeah, dan trip ini adalah trip jigging yang pertama untuk Jimmy lah. Jadi harap-harap ada beginner's luck. Kemudian kita punya tekong. Ini tekong kita Jong, yang sedang mencipta nama di Kuching. Dan kemudian ini kali kedua atau ketiga saya keluar dengan dia adalah Shane. Ini Shane, okay. Dan first time keluar dengan dia Morris. Okay. So ini keadaan cuaca di sekeliling kita guys. Jadi hari cerah, matahari pun cerah. Dan kita harap cuaca ni baik daripada pagi sampai ke petang lah. Ikut kata tekong, kita akan terus pergi ke T18. Daripada sini lebih kurang dalam sejam setengah macam tu lah. Okay, fish on guys, fish on. Okay guys, kita sudah sampai di spot T18. T18 lebih kurang 1 jam lebih lah daripada JT Pak Amir. Jam sekarang tepat pukul 9 lah. Kita lihat keadaan laut. Hari cerah, tak banyak awan dekat atas. Dan laut ada bergelora sedikit guys. Bergelora sedikit. So nampak gaya. Cuma kita saja ada dekat sini. Tekong tadi kata di T18 biasa kita main ketuk rasa, eh. Kita ambil ikan bersisik lah, macam kerapu, eh, bara dan sebagainya lah. Jadi kita punya strategi, saya rasa hari ini kita banyak ketuk rasa, tapi kita boleh cuba jugalah kita punya main apa ni, main fast jig. Okey. Jadi kita settle kita punya setup dulu. Jadi saya jumpa sahabat pancing bila kita buat kita punya first drop nanti. Right, fish on. So okay guys, saya cuba main fast jig dulu. Pagi-pagi ni air baru start pasang guys. So biasa air start pasang ni kan pemangsa ni dia suka kejar. So, kita main fast jig, tapi ada member main ketuk dasar. So ini jig yang saya guna, Spike UV 80 gram. Kita guna yang kilat-kilat guys, sebab hari panas, matahari dah tinggi lah. Pasang dulu insurans kat belakang. Right. So ni dia Spike 80 gram. Kemudian pasang ni. Ini saya punya fast jig setup. Saya punya reel adalah Shimano Stradic SW4000XG. Kemudian saya punya rod Daiwa Viper PE13. Mainline Power Pro 20 pound. Leader fluorocarbon 25 pound. Okay, so kita pasang. Sebelum kita cast, kita cuba main fast jig dalam setengah jam tengok. Kalau ada sambutan, kalau tak ada, kita tukar main slow pitch. Main ketuk dasar. So Jimmy kat depan pun dah ready. Okay guys. Alright. So ini dia. Keadaan berangin sedikit dan berombak seperti yang anda tengok. Test drag dulu. Drag ni saya sudah set semalam guys, dalam 2 kilo lebih.
ikut kekuatan tali. Okay, so first cast. Okay, hari ini kita cuba main kat belakang, guys. Alright. Kas. Oh, kedalaman 29 meter guys. Air sedang pasang, 80 gram ni macam hanyut. Terkumpul ni yang ni. Tinggiri lai, tinggiri lai, beka lai, tua-tua lai. Minta, minta, minta. Okay, tu dia guys. Jimmy strike. First time jika kita strike guys. Control, control. Sip. Pump, pump bro. Pump, gulung. Terlihat Jimmy guys. Yeah. Itu dia. Jimmy beraksi. Program je kenapa? 80. Tenggiri, tenggiri. Tenggiri kah? Makan bawah air ke atas? Ah, tu dia putih guys. Putih, putih, putih. Tenggiri tu. Tenggiri, tenggiri, tenggiri. Oh, tenggiri, tenggiri, tenggiri. Itu dia. Oh, yes. Tahniah bro. First time juga strike. Yeah, high five. Yeah. Itu dia guys. Oh, ni boleh champion ni. Tenggiri. Itu dia. Tenggiri on fast jig. Steady Jimmy. First time juga kita strike. Selepas Mori strike dekat depan tadi guys. So, itu dia. Specimen. Fish on, fish on. Itu dia, terlihat Shane strike. Shane strike di depan guys. Semua ye. Selepas Jimmy putus. Wow, dua sekali ya. Double barang. High five. Oh yeah. Double barang guys. Yes. Itu dia. Double bara. Fish on guys, fish on. Wah, oh, itu dia sekali lagi. Jiga baru kita Shane. Oh, strike, strike, strike. Jig berat ya? Oh, beka. Ah, beka, 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 beka. Tenggiri guys, itu dia. Oh, tenggiri, 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 tenggiri. Saya lalu. Oh, silver, silver, code silver. Oh yeah. Woo! Dia guys. Itu dia. Silver, silver, silver. Alamak, kena cukai. Ati. Jig Shimano. Jig Shimano. Kena cukai. Cuk dia potong. Siapakah gerangan? Siapakah gerangan? Si gigi tajamnya. Boleh kata. Jom strike sekali. Tadi dia strike juga guys. Tapi tak sempat video. Itu dia. Bara lagi kah? Tak tahu ni. Macam bukan bara ni. GT, 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 GT. GT, GT. Kacau mien. Jig yang sama. Belakang, belakang, pergi belakang. Okey, lihat Jong fight. Lihat Jong fight. Dia. Fuh. Fuh, hui. GT ni Jong. Biar dia bawa tali dulu, tak apa. Dia takut dia bawa pergi rumah sekejap. Ya. Dia ambil tengah ke bawah? Bawah. Bukan bara lah ni, jauh dia lari.
kitty ni. Ah ni oi. Ui, besar ni. Besar bas. Besar bas noh. Oh, besar okay. Bas. Oh ni bapak, bapak bara tadi. Oh dia. Tadi bara dekat 2 kilo jom naik guys, tak sempat video, sorry. Okay, dia kalah sudah jom. Jom double strike, strike berturut-turut. Tadi bara 2 kilo. Sekarang ni tengok, fuh, boleh tahan ni. Macam GT dia bro. Oh. Oh, tu dia. Dia lho ya. Sabar. Tak apa, biar dia dulu. Nendok hati. Oh. Oh, rod melentur bentuk U. Belum nampak color lagi guys. Belum. Keluar jauh lah. Ya. Belah ke? Jauh depan boleh jig tu. Ya, depan boleh jig. Belakang tak boleh. Ya, yes, sir. Yes. Dia jong tengkong jong sedang beraksi. Ya ya. Ya STD. Kawan aku tu. Jadi jong, oh, masih lagi dibuat lari tali. Oh. Oi 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 oi. Masih ada stamina dia. Oh. Ayo STD jong. GT ya, GT ya, GT. Macam GT atau tenggiri lah ni. Bapak tenggiri. Ni kalau tenggiri bapak dia ni. Tua-tua lah ai. Ai pun tolik ah. Mungkin GT lah ni. Iyalah. Kali lah jong. Ini kali jong. Ini kali lah. Kapan aku tu? Kapan jong? Ya. Oh, kapan aku? Lalu ngak lu ngambuk. Tadi setengah hari ngintin ada yang ngambuk kapan. Kapan jong? Dia. Macam GT lah. Saiz pangkuk. Betul, saiz pangkuk tu. Memang saiz pangkuk tu. Mungkin tenggiri, mau buat pangkuk. Boleh juga, memberani. Selotip mulut dia. Masih panjang lagi tali tu kan tu? Panjang lagi. Ya lah. Oh, tengok, keluar lagi tu. Tu dia, terlihat lebih 5 minit sudah jong bertarung. Semua mata mata tertumpu dengan jong jig Daiwa SK2. Flat black. Orang metalik saya. Ini flat black. Belum nampak color lagi guys. Guys, oh, banyak tali dia keluar. Bukan. Putih, putih, putih. Putih ah. Putih ah. Kau tak kau. Kau 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 kau. Kau di sana pin. Kau nak lah. Tu dia color. Jauh rilis ah. Apa ya? Tani. Bayan kah? Entah lah. Bukan GT, GT kah? Oh, Ebe kah? Ebe kah? Ebe! Ebe, 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 talang, Ebe, talang, GT. GT? GT, GT, GT. GT. Bukan lah. Eh, oh, GT! Oh, GT. Oh, itu dia guys. Kau lah. Oh. Saya punya kapan ni ni. Siapa, Adam? Ambil saja, ambil saja. Okay. Oh! Spangku. Oh yes, steady jong. Oh, high five jong. Woo. Tadi bara 2 kilo, sekarang yes. Kerbau, kerbau. Itu guys. Woo. Ini pangku punya ni. Pangku. Leg grip, leg grip. Fish on guys, fish on. Oh, oh, tenggiri, tenggiri, tenggiri. Ada. Ini macam tidak bujang saja. Macam mak ni.
Tosik Gokil. Tosik Gokil 105 gram. Tiga empat kereng. Giri ya saya. Kaban aku ah. Halo aku kabar. Besar weh. Boleh tahan. Oh yes. Woohoo. Release line. Dah. Masuk. Oh yeah. Oh you want to take. Sekejap. Masuk terus jom. Takut dia lontar. Okay guys. Yeah. Tenggiri on toxic. Go kill guys. Oh yeah. Thank you, Jong. Yeah. Itu dia, guys. Yeah. Itu dia, guys. After saya strike, guys. Give me strike. Kita lihat. Tenggiri baru tu, bro. Doesn't feel like tenggiri. Tenggiri. Sure. Oh. Yang makan dia ni. Tenggiri, ya, kerana dia. Tahan dia. Oh, hang. Jangan. Pulling line lah. Eh, boleh kan jadi kita ni? Kan jadi spiator ni? Front line ha, kepo ha. The one at front. Kan jadi kemarin kita? Ken, kita. Baik ya, kan jadi? Eh, di belakang. GT lah. No, no. No, no, no. Awak ke duduk, awak ke duduk. Ya, ya, ni bergaul kita sebuat. Ya, ya. Ah, bro, ni my fight. Okay. Jangan mengeluh, ini yang dicari. Ya. Yeah. Combo power, pok. Ah, tu dia. Kaban gua ya. First time turun jigging, guys. Tengok. Wah. Ada gaya? Ada gaya. Oh. Don't let the line slack ah. Oh. Bukan tenggiri ni oh, jangan. Macam bukan tenggiri. Ini sudah macam toman lah. Bara. Giti lagi. Atau bara. Ya. Yeah. Tapi dah tekan bawah ah. Bara besar. Yuk. Ah, mungkin bara besar. Jadi Jimmy. Bara. Kawan aku tu. Tajak baru lala. Kalau dia baru di fight lah ha. Apa dah? Nampak color cakap. Baru saya decide mau ambil kau ke mau ambil selendok. Okey. Ya, situ. Kan dia berpro dia kena. Dan over dua. Rod anak angkat tinggi ah. Go that side. Jimmy. Ah, go that side. Pergi dia ada. Pusing. Pusing kan speed ni. The bottom of the board ah, careful your line. Okey ha. Kau berpro dia. Yang mari fight ah. Kau berpro dia. Kaban tu ado. Kamu perut. Ah, yang main gini nan tu lelak. Belum nampak color guys. Parit gunung. Nanti gila lari sini kan. Ah. Okey. Counter. Ya. Apa perasaan sekarang? This is why we do what we do. Yeah. Celup lari tu ba. Noh. Celup lari.
Subscriber masuk YouTube ni. Kat, kat. First time jiga guys tengok. Oh, dia bagi mega guys, mega. Itu dia. Belum nampak color lagi. Mayuh tali baik keluar tu. Mayuh pok. Jauh. Jauh. Macam saya punya. GT lah ni bro, confirm lah. Ah, faham gulung. Okay. Besar ni. Ini GT pangku ni. Tali anak kendor. Sama lah. Kai. Nanti nak kan anan narik ni enggak keputus lain. Taput. Jangan slack line saja. Dah nampak itu. Oh, ini memang pangku punya lah. Tu sana. Kilat. Kilat guys. Tapi masih dalam lah. Pam dia. Pam. Ah, gulung. It's either you get tired or the fish get tired. Yeah. One of you lah. One of you. This fish, if it's sure GT, this is one I told you lah. Every day also I see. Oh. Tak boleh pancing meh. Oh, iyalah. Iyalah, oil rig lah. Take one lagi banyak. Oh. Pam bro, pam. Oh. Pam dah, pam. Pam. Ah. Ah. Gelung. Ah. Okay. Okay. Dia flash lah dekat oil rig, tidak boleh pancing dia lah. Naik. Ah, boleh. Naik saja. Jangan kasih dia stun. Ah, dia sudah letih tu. Ah, dia tak tawan, nak lawan ke. Pam. Enam kena putus lagi. Ah. Pam and you. Angkat dia gulung, angkat gulung. Ah. Pam and you. Jadi gulung terus tengah lagi. Pam and putus. Oh, di belakang lagi. GT besar. Mana? Oh, tu dia. Fuh, GT besar guys. Tu dia guys. Okey. Fuh, pangku lagi. Oh, itu dia. Tarik dia keluar. Tarik keluar kan. Ah. Dia dah lelak. Oh my goodness. Itu dia guys. Release. High five lu bro. Steady. Tahniah Jimmy, Itu dia guys. Same size. GT pangku guys, itu dia. Oh yeah. Rodaijik. Yeah. Tahniah. Fish on. Yeah. Hah? Rapu kah? Wah, jump strike selepas sunyi guys. Terlihat. Rapu kecil. Ah, tu dia. Rapun deh. Eh, bara. Bara kecil. Tu dia guys. Fish on guys. Dah. Oh, tu dia. Jump strike. Ikan kecil. Kerapu kecil. Sunyi tengah hari guys. Lepas GT besar tadi. Itu dia. Jong. Jadi Jong. Kerapu lagi Jong. Belum nampak color Jong. Kerapu Jong. Mau lepaskan. Lagi 16 lah. Belum lah. Jauh lagi, masih panjang lagi ini. Masih panjang ha? Yo, dia punya mata sudah keluar. Aduh. Okay guys, jam sekarang pukul 3 petang. Jadi kita sudah pindah daripada spot T18 . Jadi kita berada di T18 dari pagi tadi . Di pukul 9 sampai pukul 2 lebih lah, 2.45 macam tu . Dan di T18 mula-mula slow sikit dan kemudian ada aktiviti . Naik bara tenggiri . Dan kemudian kita naik GT2 lah. GT dukung. GT2 angka. Oleh kita punya jiga baru, Jimmy . So kita berada di T16 ni. Kita main ketuk dasar juga. Dan kita cuba ambil ikan tengah jugalah. Dan kita akan perlahan-lahan patah balik ke GT. Mungkin lepas T16, mungkin kita pergi T10, T8 dan sebagainya. Okay, right. Fish on guys. Interesting idea. Thank you.
Eh. Kena cukai kah? Ya, dua kita strike 5 kali belum naik. Aduh, cukai. Kena cukai. Fast jig saya kena cukai. Nah, tengok. Hei, spike. Terus dia potong. Cubalah potong cun-cun dekat jig tu tadi. Tengok. Damn. Huh. Fahal, Fahal. Fight kah? Jatuh. Oh. 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 Jauh kan? Ah, siapa tadi mau dengar bunyi drag? Ah. Oh, kalang kah? Kalang kah? Tak tahu. Terbang dia dia. Dapat dia macam jalan lompat. Dapat tali masuk. Besar tu. Boleh lompat besar tu. Sekali lagi lompat. Jarang lah kalau besar lompat. Cuma tangkap burung ni. Tengok, apa pancing dia? Cakap, halo. Longgar. Dia boleh reverse balik oh. Ha? Dia pandai reverse balik oh. Diki kan ni? Kan. Kita dah nampak dia punya body. Ya kah? Kalau diki pun apa salahnya kan? Kita ikan, janji strike. Itulah. Jadi strike. Oh, putih, putih, putih. Putih. Apa tu? Bebek. Bebek tidak mu. Oh, kalang. Oh, kalang. Talang, talang. Fish. Hah? Oh, cuma ni alam tak? Besar oh, gila. Oh, oh yeah. Oh. Dah rilis kah? Yap. Oh, mana? Oh yeah. Talang on koi kaji guys. Oh, sakit dia. Oh, ada mau lempar lagi. Talang on koi kajik. Oh yeah. Talang pangku. Champion. Yes. Congrats. Fish on guys. Yeah. Thanks Jong. Steady. Ikan itu. Ah, strike. Strike. Itu dia. Give me strike. Saya sangkut dia strike. Lihat guys. Dah lecut. Dah. Kerapu, kerapu. Ini dia? Macam. Dia sudah sampai tu lah. Dia berkiri, oh berkawan. Okay guys, jam pukul 4.
mungkin ini last try kita lah. Daripada jigger baru, Jimmy. Eh, mana belum nampak colour? Kaban kita eh? Last try kat depan ya? Naik kabannya di par. Ah, itu dia, colour guys. Silver, tenggiri. Itu dia. ATC Combat. Bonito. Macam talang lah. Talang. Talang lah. Talang lagi guys. Okay guys. Up. Nah, angkat gulung lagi. Angkat roti ya sikit. Okay, alright, high five bro, high five. Oh yeah, steady. Kawan aku nya. Itu dia. Talang. Maybe the last strike for the trip guys. Oh yeah, itu dia. Fish on guys. Sedikit ringkasan pengalaman jigging di T18 ya. Cuaca di sebelah pagi agak berangin sikit, jadi ada ombak ya, ada goyang, tapi masih boleh jigging. Ikan di sebelah pagi bila sampai ada slow sikit ya, tapi kemudian dia galak makan jam 11 sampai jam 2 lah. Jadi kita naik bara GT 2 digit ya, dan kemudian talang dan sebagainya lah ya. Jadi secara keseluruhan servis Tekong Jong memang baik ya. Memang sentiasa adjust port kalau lari dan sebagainya. So drift memang okey lah. Dan boat Blackwater memang sesuai untuk 6 ke 8 orang angler. Tapi yang pergi kita berlima dengan Tekong, so memang luas lah, senang untuk kita jigging dan sebagainya. Cuaca di sebelah petang okey. Jadi memang level lah di sebelah petang. Alright. So satu pengalaman yang menarik. Dan dapat juga jumpa member-member yang baru lah ya, terutama jigger-jigger baru. Okay, so saya rasa itu saja. Kita jumpa lagi dalam trip lain ya. Nama saya Marcus. Kepada subscribers, terima kasih atas sokongan anda. Kepada yang baru jumpa video ni, kalau anda tonton sampai ke hujung ni, mungkin anda boleh subscribe untuk follow saya dalam trip-trip memancing ya, yang akan datang. Okay, terima kasih, jumpa lagi. Peace out. 好像放不完呢。
Jongjang, jangjang leh. Cukup besar. Cukup meh.